Hajah Miss Narni Samsuar sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Riau periode tahun 2019-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Penandatanganan naskah berita acara pelantikan. Gali tambang dalam gua, persiulan burung berkicau. Selamat datang hadirin semua, khususnya tamu dari Riau. Saya mengucapkan selamat kepada Musnani Samsuar, sekaligus mengucapkan selamat juga kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui, Dekranas adalah organisasi independen dan nirlaba yang bertujuan melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Nusantara yang diaplikasi kan melalui pembinaan dan pengembangan produk kerajinan yang pada gilirannya nanti dapat mengangkat harkat, martabat dan taraf hidup kesejahteraan para perajin Indonesia. Sebagai Ketua Dekranasda Provinsi, tentunya akan mengemban tugas-tugas mulia untuk membina dan mengembangkan produk kerajinan di Provinsi Riau. Saya berharap Ibu Miss Narni segera menyusun kepengurusan periode masa jabatan 2019-2024 dan menyusun program kegiatannya. Sinergitas dan koordinasi antara Dekranas dan Dekranasda Provinsi maupun Dekranasda Kabupaten Kota sangat perlu dilakukan agar hasil pembinaan kepada perajin dapat maksimal. Dengan demikian, upaya kita semua dapat dirasakan oleh para perajin dalam meningkatkan daya saingnya, yang pada gilirannya lembaga Dekranas maupun Dekranasda menjadi lembaga yang handal dalam keikutsertaannya mensejahterakan para perajin. Semoga perajin di Provinsi Riau akan semakin maju dengan kepemimpinan Ketua Dekranasda yang baru dilantik ini. Makan siang lauknya peda, tak lupa balado itia. Selamat kepada Ketua Dekranasda, semoga semakin sukses setelah dilantik. Cik.